Kali ini udah sampai di Malang ya, tadi bareng 97 RE. Itu depan kita berlari sudah diberangkatkan. Dan ini armada 28DD yang dibawa sama Pak Fadi sama Pak Johan. Tentunya di hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023. Dan besok merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Oh, Pak Fadi, gengs. Pak Fadi pakai peci jadi imamin. Ada beli tahu, minum, berbaris. Oke, ini Pak Haji Supardi menutup pintu. Hari ini penumpangnya sepi ya teman-teman ya. Semua armada sepi, cuman ada isinya. Sekitar 10, 11, 12. Ini ada Pak Johan. Info harga tiket, Mas. Info harga tiketnya untuk dek atas itu Rp360.000, yang bawah super eksekutif Rp450.000, untuk yang sleeper Rp570.000. Nanti ada suite family. Suite family-nya itu harga tiketnya Rp450.000 juga. Terus eksekutifnya Rp340.000. Dan kabar menarik untuk wilayah Malang, harga tiketnya tetap sama walaupun naiknya dari Turen, Barangkates ataupun agen lainnya yang di Malang, itu harga tiketnya sama Rp340.000. Berangkat, berangkat. Persiapan berangkat ke Pondok Cabe, Pak Fadi sama Pak Johan.
Eh? Hati-hati. Terus di sini ada 71 RE Pak Johari. Gak beli apel. Oke, sweet family, papat seket lor. Sopere iki lho, sopere. Di sana 87 RE yang dari Karangkates tadi teman-teman sudah mau masuk jalur. RE Mas Hendrik. Dari Jakarta, Jakarta guys, bawa sepeda mini. Sweet family dapat sepeda. Teman-teman, ini video terakhir dari Topan Channel ya. Baterainya tinggal 2%, nggak nyampe ini. Baterainya tinggal 2%, nggak nyampe. Harus cepat-cepat diakhiri teman-teman. Di sana ada armada 87 RE yang dari Karangkates tadi, terus 71 RE. Sweet family dapat sepeda ondel. Dapat sepeda ondel sekaligus orangnya. Tujuan akhir Lebak Bulus. Kalau 87 tujuan akhir Waris. Di sana aja 34 DD. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Tuh tinggal 1% nih. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua.
Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Selalu jaga kesehatan. Musimnya musim panas ini, musim kemarau. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya teman-teman.